Kabar bahagia datang dari Syahrini dan suaminya, Reino Barak. Penyanyi 43 tahun itu dikonfirmasi tengah hamil anak pertamanya. Kabar tersebut dibagikan oleh Andre Talabesi selaku sahabat Syahrini dan Reino Barak. Disebutkan sang penyanyi berhasil mematahkan hujatan netizen yang menyebutnya tak bisa mengandung lagi karena umurnya. Banyak orang mengatakan begini, tidak mungkin Ibu Inces mengandung, tidak mungkin Ibu Inces mengandung. Kalau Tuhan mengatakan mungkin, tidak ada seorang manusia pun yang menghalanginya. Kata Andre Talabesi dalam unggahannya belum lama ini. Dalam foto yang diunggah, tampak Syahrini memakai blouse hitam dipadukan dengan celana putih. Berbeda dari sebelumnya, tubuh Syahrini ini terlihat jelas lebih berisi yang semakin meyakinkan bahwa dia tengah hamil. Selain penampilan tubuhnya, aksesoris yang dipakai penyanyi berjudul Princess itu juga menjadi sorotan. Syahrini tampak menenteng tas mahal, seraya tangannya memakai gelang emas dan mewah. Benar saja, bukan cuma terlihat mewah, gelang emas yang dipakai Syahrini juga bernilai fantastis. Dibocorkan oleh akun Instagram @fashion_celebrity, gelang yang dipakai sang penyanyi merupakan keluaran merek mewah Cartier, yang harganya mencapai $482.200 atau setara dengan Rp771 juta. Gelang berwarna rose gold itu terbuat dari bahan dasar emas 18 karat yang dihias dengan total 374 berlian cemerlang 2,26 karat. Selain gelang, tas yang ditenteng Syahrini juga punya harga yang tak kalah fantastis. Tas merek Hermes dengan model Birkin 30 Craig Togo itu dibanderol seharga Rp490 juta. Aksesoris itu menambah deretan barang mewah yang dimiliki pelantun sesuatu itu. Meskipun sudah jarang aktif di dunia hiburan, barang mewah Syahrini ini tak satu pun berkurang. Syahrini menikahi Reino Barak pada 2019 lalu. Selama 5 tahun menikah, pasangan itu sering mendapatkan pertanyaan kapan keduanya dikaruniai anak. Namun sekarang, keduanya tinggal menanti lahirnya anak pertama mereka yang diprediksi akan lahir tahun ini.